acabada. Gasolina. Dengan rasa sebuah jiwa. Kasus perpustakaan jalanan beberapa waktu lalu itu sempat viral. Di sana kawan-kawan perpustakaan jalanan mencoba mengisi atau memberikan sumbangsinya untuk mengajak kawan-kawan lain, teman-teman yang tidak punya waktu atau yang bingung mencari buku, bukunya dihadirkan ke fasilitas umum, fasilitas publik, di taman. Kemudian ada yang namanya operasi kata tentara, operasi menghadapi geng motor. Ya yang namanya fasilitas publik ya, kalau taman ya, kalau ada sepeda motor parkir, ada orang buka lapak buku, ada lapak sepeda parkir, ya nggak salah namanya fasilitas publik. Tapi ketika ditertibkan sampai fisik, apa itu perlu? Itu sebenarnya bukan masalah utamanya. Masalah berikutnya adalah ketika otoritas sipil tertinggi di kota ini, Wali Kota Bandung, dia lebih memilih untuk menyatakan bahwa tidak ada perintah darinya untuk yang namanya pembatasan jam malam. Tapi kalau kita tarik sejarahnya lewat dokumen di berita, selepas kejadian pembunuhan di Jalan Layang Pasopati, dia mengamini kok perlu adanya namanya jam malam pembatasan sampai jam 12 saja. Katanya kota kreatif. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, apakah kita akan tetap diam? Saya pikir selemah-lemahnya iman kita harus bicara. Selemah-lemahnya iman ya, teman-teman sudah hadir ke sini untuk mendapatkan satu masukan informasi yang baru, buat saya itu baik sekali. Dan ini saya pikir harus dijaga. Nggak cukup kita cuma nonton, diam di sini, tapi kita kemudian harus bisa menggunakan kekuatan atau semangat yang sama ini untuk kegiatan lain yang lebih baik untuk kota ini. Minimal apa? Minimal ada teman-teman yang selalu mengingatkan tentang kasus HAM. Saya pikir ini kondisi serius yang kita harus sadari, karena kalau tanpa ada teman-teman yang memperjuangkan ini, ya mungkin nanti teman-teman bikin konser, musik, misalkan yang lebih soft gitu bentuk kegiatannya, bisa aja dilarang. Teman-teman bikin kumpulan, bisa aja dilarang. Itu sangat mundur sekali saya rasa demokrasi di kita. Di sini yang follower Twitternya Wali Kota siapa? Nggak ada. Instagramnya Wali Kota? Oh ada ternyata. Nah, minimal teman-teman bisa kemudian menyampaikan pandangan kawan-kawan tentang Kota Bandung. Di Kota Bandung ini emang kalau informasinya nggak nyampe ya nggak penting-penting amat juga, karena wali kota tidak akan bergeming selama yang namanya indeks kebahagiaan warga Kota Bandung masih tinggi. Itu adalah esensi dasar yang digunakan oleh wali kota. Gue mau bangun taman, mau bangun apa, macet masih ada, banjir masih ada, trotoar terberes-beres, udah baru dibenerin, dibuka lagi, dibenerin lagi, buka lagi. Selama indeks kebahagiaan warga Kota Bandung tinggi, berarti warga bahagia, berarti pekerjaan saya selesai. Kemarin wali kota baru rapat rencana pembangunan daerah jangka menengah. Itu rangkaian rencana pembangunan kota selama 5 tahun yang didasarkan pada visi misi wali kota sebelum dia menjabat. Ketika dia sudah menjabat, dilantik, visi misinya itu harus diturunkan dalam bentuk rencana pembangunan kota. Kalau saya tidak salah, janjinya adalah Kota Bandung akan bebas banjir, akan bebas macet. Sepakat gak? Kemarin di rapat dia ngomong, ini sudah hampir 3 tahun kepemimpinan,
Selama 3 tahun saya merasa tidak pernah dilibatkan komunikasi dalam penyusunan perencanaan. Saya hanya tahu rencana, tahu-tahu sudah datang, saya minta tanda tangan. Udah 3 tahun dia memimpin dan dia curhat seperti itu. Kemudian dia meminta tolong Bapeda yang merencanakan pembangunan di kota kita, badan perencanaan. Targetnya itu jangan terlalu muluk-muluk lah, diturunkan. Kalau bebas banjir itu saya yakin gak mungkin di Bandung bebas banjir. Di Bandung itu gak mungkin bebas macet. Yang bisa kita pasang target adalah berkurang secara signifikan. Itu wali kotanya. Angka ketimpangan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya makin membesar di kota Bandung. Ya itu yang kemudian kemiskinan itu dampak dari apa? Mungkin orang digusur itu harapannya jadi sejahtera ya. Taman Baksiut, apa itu namanya? Kampung Kolase. Mereka sekolahnya, ya dulu kan tinggalnya di Kampung Kolase, di daerah Gandok, Baksil. Ya sekolahnya daerah sana. Dipindahkan ke Rancacili, ya jauh. Tempat yang lebih dekat, belum jadi-jadi. Berarti menggusur dulu, baru memikirkan gimana merelokasi. Itu juga yang terjadi pada pembangunan Waduk Jati Gede, dan yang sekarang nanti akan segera terjadi adalah Bandara Kertajati, dan yang masih terkatung-katung adalah pembangunan kereta cepat. Mungkin saya akan mengawali dari pandangan bahwa Munir itu adalah pejuang HAM. Kenapa Munir jadi pejuang HAM? Karena pikirnya sederhana sebenarnya. Buat pejuang HAM, memanusiakan manusia adalah hal yang paling utama. Jadi semua manusia itu harus diperlukan dengan baik sebagaimana dia manusia. Masalah yang sangat penting di kota Bandung, saya pikir banyak. Yang paling pertama tadi kawan-kawan udah bicara, ada kebebasan berekspresi yang dibungkam gitu ya. Dimana kemudian orang tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi buah-buah pikirannya atau apa yang menjadi hasratnya dan lain sebagainya. Itu juga terjadi di mana-mana. Contoh kasus banyak, Adi nanti bisa menjelaskan satu persatu, misalnya tempoh hari ada beberapa kasus menyangkut dengan undang-undang ITE gitu ya. Di Bandung juga sudah mulai banyak korbannya, ada Bu Wisni dan lain sebagainya. Nah, justru yang paling bahaya adalah ketika undang-undang ini mengkriminalisasi orang-orang yang ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang dia menyatakan ekspresinya. Itu bahaya buat saya. Kita mungkin masih ingat beberapa waktu lalu ada pagelaran teater di IFI gitu, itu juga diganggu. Kita mungkin masih ingat sampai dengan hari ini ada beberapa warga Bandung gitu masih belum bisa menjalankan ibadahnya, ya kan? Karena apa? Karena memang diganggu terus gitu. Dan seperti tadi saya pikir seharusnya yang paling krusial, pemerintah yang hari ini menjalankan roda pemerintahan di Kota Bandung memang harusnya dia memahami itu semua, sehingga kemudian dia mampu menjalankan fungsinya sebagai pemerintah. Dimana kan gini, kalau pendekatannya dari hak asasi manusia ya, karena kita lagi ngomongin Munir dan Munir pejuang HAM gitu. Hak asasi manusia itu kita kenal ada beberapa rumpun, diantara ada rumpun hak sipil politik, dimana rumpun hak sipil politik ini lebih banyak bicara kebebasan. Orang bebas untuk menyampaikan pendapat, orang bebas untuk berpikir, orang bebas untuk beragama, kemudian dia bebas dari rasa takut gitu ya, seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjamin kebebasan. Sederhana, kalau saya bebas ngomong hari ini, maka saya ngomong tidak ada yang melarang. Ya kan? Artinya kalau tidak melarang berarti harus pasif. Orang, bahkan otoritas negara sekalipun tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan warganya. Itu yang harus dipahami oleh pemegang otoritas di Kota Bandung ini. Yang kedua, kalau bicara ekonomi sosial budaya, ini sebaliknya. Negara harusnya aktif dong, pemerintah harus aktif. Hari ini ada orang kelaparan, ya aktif dong. Membuka lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan juga gimmick kebanyakan kan, seperti itu. Misalnya, mungkin agak sedikit ke pinggir. Ada orang jadi petani, penghasilannya bagus, tanahnya diambil, suruh jadi buruh. Ya kan? Menurun juga kualitas orang hidupnya. Yang tadinya dia
bertani penghasilannya bagus terus kemudian jadi buruh yang juga sistem kerjanya juga tidak berpihak kepada dia gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini. Buat saya, kalau Kota Bandung mau dideklarasikan menjadi kota HAM, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, jangan hanya untuk kepentingan kosmetik, hanya untuk kepentingan supaya dirinya terlihat lebih cantik oleh pihak lain. Ketika Bandung menjadikan dirinya menjadi kota HAM, maka pemerintah yang ada hari ini harus lebih melindungi hak seluruh warga Kota Bandung. Baik warga yang tetap di Bandung atau siapapun yang tetap ke Bandung. Karena dalam konteks manusia, siapapun, dia tidak dikenal dengan KTP mana, KTP mana, KTP mana, KTP mana. Oleh karena itu, buat kami di LBH, dan harapannya juga nanti teman-teman berpikir sama dengan kami bahwa kalau memang Bandung ini mau dijadikan kota HAM, jangan setengah-setengah. Lindungi sepenuhnya, lindungi 100% hak seluruh warga Bandung. Hak untuk berekspresi, hak untuk berpikir, hak untuk beragama, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas ekonomi, sosial, budaya. Penggusuran terjadi di mana-mana, kemudian orang kehilangan tempat tinggal, kemudian orang kehilangan pekerjaan. Saya nggak tahu nanti solusinya seperti apa. Yang paling penting kan sebenarnya adalah bagaimana setelah orang tergusur itu, kehidupan berikutnya mau seperti apa. Di Kiara Condong, di perempatan itu belum terselesaikan juga. Sampai dengan hari ini situasinya masih terus seperti itu. Beberapa juga pengurusan PKL di beberapa ruas di Kota Bandung dan lain sebagainya. Saya pikir, mari kalau kita jadi warga Bandung, Bandung udah dideklarasikan jadi kota HAM, jangan setengah-setengah. HAM sepenuhnya untuk warga Bandung. Karena saya meyakini kalau HAM ditegakkan, maka kemudian semua manusia akan terlindungi. It's not the violence of the few that scares me, it's the silence of the many. Nah, saya pikir itu tugas kita sekarang. Sebenarnya tadi Adi menarik juga ya, dia bilang selemah-lemahnya iman adalah bicara. Dia baru saja menaikkan standar. Sebenarnya selemah-lemahnya iman ya tidak setuju di dalam hati. Itu selemah-lemahnya iman. Sama Adi tadi dinaikkan standarnya. Nah, cukup di dalam hati doang, bicara dong. Itu. Yang menakutkan itu bukan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian orang, tapi bungkamnya banyak orang. Jadi sekarang itu bukan zaman sulit mencari informasi, tapi justru kita kelebihan informasi. Nah, dengan begitu, maka perlu dicari cara untuk mencuri perhatian, gimmick kalau kata orang teater. Bagaimana kita mendapatkan gimmick tertentu gitu loh. Nah, seperti misalnya kenapa tadi saya mulai ngomong dengan frasa merawat ingatan, itu gimmick yang bagus. Kita sudah meneriakan melawan lupa, kita sudah meneriakan menolak lupa, sekarang kita meneriakan merawat ingatan. Jadi perspektifnya digeser sedikit. Sebenarnya kita lakukan sama, kita sedang melawan ketidakadilan. Makanya kalau mau ngomong tentang gerakan mahasiswa 98 misalnya, ya sekarang, aktivis sekarang kan memaki-maki DPR, membuat petisi untuk membubarkan DPR bahkan. Kalau gaya mahasiswa 98 kan menduduki gedung DPR. Maksudnya harfiah loh itu menduduki itu. Maksudnya pantatnya itu di atap gedung DPR gitu loh. Itu kan yang terjadi tahun itu kan sangat teatrikal. Silakan teman-teman lihat di Google gitu kan, pemandangan tahun 98, mahasiswa menduduki, memantati gedung DPR. Itu sangat teatrikal. Nah, bagaimana caranya kita bicara? Nah, untuk sekedar penutup, saya sangat mengapresiasi aksi Kamisan. Di Jakarta sudah berlangsung lama, sudah bertahun-tahun. Di Bandung kemudian teman-teman bikin aksi semacam aksi Kamisan. Itu adalah cara untuk merawat ingatan, cara untuk bukan menepuk punggung tapi menepuk benak gitu loh, menepuk hati gitu loh, bahwa ini masih ada persoalan yang tidak beres gitu dan kita tidak bisa diam. Begitu mungkin, tapi saya yakin juga kita sekarang semua berkumpul di sini, kita punya niat untuk tidak diam. Terima kasih. Kami tak akan lupa. Oh,
terluka untuk nyawa-nyawa yang hilang, untuk suara-suara yang dibungkam, untuk jiwa-jiwa yang terluka, untuk nyawa-nyawa yang hilang, untuk suara-suara yang dibungkam.